Ya, silakan. Oke. Mama Is. Abdi. Iya. Ini ya, lagu ini, apa judulnya? Haruskah Berakhir. Haruskah Berakhir. Pas banget sama apa ya? Karakter. Karakter vokalnya Abdi. Lembutnya dapet, jiwanya dapet. Tapi kan tadi Benny sempat bilang jangan terlalu confident. Sebenarnya nggak terlalu over juga kamu. Tapi ada beberapa part yang membuat beda lagunya, mau bereksperimen. Untungnya enggak, baru mau menjelang. Menjelang yang pas gini awal bahagia, enggak tahu diapain sama kamu tuh ujung-ujung. Nah itu menjelang, untung aja menjelang. Tapi pas part terakhirnya kamu improvnya cucok. Terima kasih banyak. Improvnya cucok. Terima kasih. Kan, tapi apa namanya, sekali lagi mudah-mudahan kamu likes-nya banyak. Tapi kalau seandainya kamu lolos, jangan terlalu overconfident. Ingat itu ya nak. Siap. Pokoknya semua tuh yang serba pas akan menjadi bagus. Ya, sukses buat Abdi. Bye. Terima kasih banyak Mama Is. Buat sih nyanyi. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Udah Marcel, pokok udah kok, sekali aja kok. Lu kenapa masih ngambek? Lu kenapa harus ngambek lagi? Enggak. Orang lu udah cuman, berapa segmen, enggak, ya Allah. Enggak ngambek, gue Abdi nyanyinya bagus. Kalau coba Abdi nyanyinya jelong. Kenapa? Ngambek lah. Mama. Udah berisik, lu udah malam ya. Anak gue udah pada tidur. Ayu Ting Ting yang terhormat. Bolehkah kita berbicara? Kami atas nama manajemen Duar. Menawarkan diri. Duet di asik Ruben Raffi. Duar. Mati. Pas kena di hati. Kami menawarkan bagaimana jika Abdi ini bergabung dengan manajemen kami. Iya, betul. Karena untuk menuju final kami belum ada jagoan. Ayu, boleh gak gue? Dia kan lagi gak bisa ngomong. Gue mewakili Ayu. Dia mau jula-juli Abdi. Kalau jula-juli harganya cocok, boleh dia. Ayu mau tulis. Oke, tulis Ayu. Silakan. Kalau kata gue mah yuk, kalau jula-juli harganya cocok mah yuk. Yuk, kalau di jula-juli aja yuk. Kalau harganya cocok mah kasma yuk. Kalau gue mah. Yuk, kasma aja yuk. Itu kan surat, biasanya kita pakai surat. Bukan surat. Kok sama Ruben sekarang pakai surat? Tidak terima kasih. Ditolak. Mentah-mentah dua. Ayu Ting Ting. Mami. Ditolak. Kalau Ayu Ting Ting tetap bertahankan. Ayu Ting Ting ini kan juri. Biarkan dia diurus sama manajemen yang pas. Saudara Ruben. Sebenarnya. Saya mewakili manajemen Ayu Ting Ting. Tidak mengizinkan. Bagaimana? Tidak mau? Mohon maaf. Tidak diberikan kepada manajemen Duar. Karena Ayu Ting Ting akan memberikan kepada manajemen Doer. Bang, coba abang pikir-pikir lagi. Bentar. Tuan Takur. Kok lu minta Tuan Takur? Tuan Takur, kita perlu bicara. Iya. Ini bagaimana likes untuk apa? Bagaimana? Kirain. Baik, saya langsung saja setelah mendengar dan menyaksikan langsung. Oh gitu? Bonus likes untuk Abdi. Sebesar 2.000. Wow. Terima kasih banyak Tuan Takur. Full. Tuan Takur. Iya. Bagaimana menurut Tuan Takur? Apakah bisa Abdi ini dipindahkan ke manajemen Duar? Enggak bisa. Begini aja, kamu nego sendiri dengan Ayu, oke? Wah, dia keras kepala Tuan Takur. Lanjutkan. Oke, terima kasih Tuan Takur. Udah kita mengalah saja. Ya, ya. Oke. Mungkin dia pengen tahu kinerja kita. Banget ya. Kita apa? Kasih tahu. Ngomong apa, untuk mendukung Abdi caranya, lu kan gak bisa ngomong kan? Nih, gue yang kasih tahu. Bayarannya apa, Ben? Kata apa? Ayu. Di, nanya bayaran sama lu. Kalau mau masuk manajemen Duar, bayarannya apa ke Ayu? Oke, penawarannya dari manajemen Duar? Apa? Cinta dan kasih tuker, sayang. Tuker, aduh. Enggak, katanya dia gak mau dia tuker uang.
Berapa puluh juta? Raffi, Raffi, gue mewakili Ayu ya. Hari gini cinta kasih sayang gak cukup, nak. Ya. Emosi dia. Oke, udah, gak terserah. Cukup, gara-gara lu kita jadi berantem ya. Dan jangan lupa untuk vote. Ya, vote Abdi nanti ya. Nanti kita akan kasih tahu dan kita akan buka vote likes untuk Abdi. Ya. Oke, Abdi, kamu pikirkan ya, kamu punya hak untuk pindah manajemen. Oh, ya ampun, ya. Rayu. Silakan Abdi. Terima kasih banyak, ya. Silakan. Kamu punya hak. Kamu jangan mau dilarang-larang kayak begitu. Ya. Baik. Kita lihat kondisi Sri gimana dengan mamanya? Iya, makanya nih. Aduh, lama sekali ada, kayaknya. Ada Anwar di sana, coba dilihat. Okay. Ada gambarnya. Oh di sini. Oh iya, ini ibunya ya. Kecapean. Ini mama kecapean. Bisa jadi juga nervous ya. Karena penampilan Sri malam hari ini. Ya semoga Sri tetap tenang dan tetap memiliki mental ya, yang kuat dan konsentrasi ya, untuk bertanding di sini ya. Ya. Oke, kalau gitu sepertinya Sandia udah siap. Untuk Master Igun. Master Igun. Ya. Ini bisa kita mulai? Bisa. Maaf, itu orang yang di belakang suruh keluar. Master. Gak ada, Ruben, gak ada. Gak apa? Ada. Saya aduh, melihat sosok bayangan gak hitam ada, itu. Gak ada orang. Itu. Mas, lu kadang-kadang suka. Itu barusan penjaga studio. itu suara gajah, lu dengar suara gajah gak? Nih, lo lihat. Lo bisa nggak di sana aja? Tuh, di depan lo bisa lihat. Tuh, lo lihat siapa yang ngumpet di situ. Nah, apaan sih? Tuh, lo lihat siapa yang ngumpet. Astagfirullahaladzim. Eh, balik. Lo pikir lo kecil, lo yang ngumpet. Sorry, Oma. Sorry, tolong harap mengerti. Balik. Dia tadi nyamperin gua mau minjem duit. Oh, dia? Belum bayar kontrakan. Sama Igun minjem duit, sama gue minta makan, Diana. Ya Allah, makan mulu ya, Bora ya. Juri. Udah deh. Duh. Juri yang terhormat. Oke. Jangan main handphone, Deborah.